Aku mau ajak kamu makan bakso yang enak banget. Gimana enaknya? Enak banget. Dua kali. Enak. Wow, ini teh. Ini lihat, kamu lihat, War. Jadi ini yang bikin beda itu tetelannya seabrak-abrak begini, teh. Betul. Jadi kalian kalau misalkan pengen puas makan bakso dengan tetelan yang banyak, mesti banget nih cobain bakso di sini di mana ini? Di Taman Ratu Raya. Betul. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Bakso Koko Gepeng. Bakso Koko Gepeng. Oh, bakso Koko Gepeng. Aku mau, udah kepo deh. Iya. Rasanya. Kita cobain langsung aja yuk. Yuk, langsung yuk. Yuk. Bang, buatin ya. Ya. Pokoknya buatin yang banyak. Tetelan yang banyak ya. Guys, siapa coba yang gak ngiler ngelihat bakso gepeng berenang manja di dalam kuah bakso kayak gini? So yum, apalagi bakso-bakso di sini dikasih tetelan super barbar, banyak banget guys. Uy. Kalau kalian makan bakso, udah pasti bakalan nambah guys. Nah, untuk isian dalam semangkok baksonya ada bihun, ketuwayai, bakso gepeng, tahu, dan siraman kuah kaldu sapi yang seger banget. Yang bikin sedap bakso di sini, dia pakai garlic oil untuk pelengkapnya supaya makin sedap guys. Dan kita juga bisa nambah pakai tetelannya yang banyak banget. Wih, lihat tuh guys, abangnya bener-bener royal banget ya. Kasih topping tetelannya sampai membuncah kayak gini. Coba kalian yang di rumah ngiler nggak? Selain bakso gepeng, di sini ada bakso buletnya juga loh. Ada yang urat sama ada yang halus nih guys. Kita pesan semangkok bakso urat halus ditambah tetelan satu mangkok juga nih. Ayo kalian para pecinta tetelan wajib merapat ke bakso Koko Gepeng yang ada di Taman Ratu, Jakarta Barat ya. Yuk guys, kita cobain. Anwar, aku happy banget. Kenapa karena tuh? Apa? Aku happy kalau di setiap tukang bakso itu tetelannya melimpah. Iya bener, dia gak pelit sama sekali. Gak biasanya kan kalau orang makan bakso yaudah cuman syarat doang ya. Tapi kalau di sini seiwir-iwir gitu iya, ya. Segeriwil-geriwil dikit banget. Segini mas, segunung guys, segunung. Segunung tuh, banyak banget ya. Segunung, tak nah, tetelannya. Lagi tuh, bakso. Bakso gepeng ya. Bakso gepeng ya. Kita coba kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah baksonya benar-benar seger banget. Sumpah ini gila sih. Ini aku nggak nyangka, aku ngelihat si kuahnya kan bening ya. Bening banget ya. Tapi gurinya. Gurinya parah. Banget. Gurinya itu benar-benar the real of my kaldu, you know. Kita langsung racik aja ya guys, kasih sausnya. Kalau dari warna saus sih sepertinya saus tomat ya. Kita pakai sambelnya. Tuh, ya. Biar sedikit nampol kita tambahin juga. Kita akan cobain guys. Kita coba guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi yang kau dustakan, ini benar-benar gila. Ini mantep banget sih. Ini gila, enak banget. Aku mau coba bakso gepengnya ya. Karena setahu aku biasanya kalau aku makan bakso gepeng tuh rasanya garing ya. Garing dan kayak lembut ya. Gitu teh ya. Tetelannya teh lihat. Wow. Sama tulang-tulang yang apa tulang ya? Tulang rawan. Tulang rawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu coba sedikit aku. Sedikit aja. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Seger kan? Aku langsung melek loh guys. Kita coba makan. Cobain lagi yuk. Kue tiaunya yang lembut langsung ngeglosor ke lambung teteh. Ini mah royal banget, kasih tetelannya gak pelit sama sekali. Wow guys, tadi kita udah coba bakso gepeng dan ini ada bakso bulatnya. Bakso bulat. Nih, bakso bulat di sini terdiri dari bakso urat dan bakso halus. Sekarang kita, mau racik. Aku mau coba bakso uratnya dulu. Oh, kan. Mau coba dulu. Wow. Tekstur bakso di sini tuh benar-benar kenyal di luar, lembut di dalam. Aku suka banget bakso urat yang tekstur uratnya tuh dia memang kasar. Masih ngegerendel. Jadi emang itu bakso urat emang harus kayak gitu. Iya benar. Ada ciri khasnya ya, Teh. Betul. Aku mau racik ah. Mau racik gak? Kamu tuangin ya? Boleh. Silahkan Anwar tuang. Aman. Aman ya? Ini kan udah gurih. Iya. Lebih gurih lagi kita cuk. Pakein minyak bawang. Yap.
kita kasih daun selerdi. Sekarang pakai jeruk. Oke, jeruk deh. Cup, cup, cup. Tadi bakso uratnya udah kita coba, sekarang kita coba bakso halusnya ya. Bakso halus, aku dicobain sama si tetelannya nih. Bu, hayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tete, sumpah. Enak ya. Ini bakso si halus sama si bakso uratnya itu punya perbedaan signifikan. Betul, betul. Lembut, ini kayak lembut banget ya. Lembut banget, tapi dagingnya berasa banget. Ini benar-benar lembut banget. Ini beda banget. Bakso urat dan bakso halusnya, tapi masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Ayo, siapa yang kalap nih dihadapkan sama bakso full tetelan kayak gini? Teteh, kalau makan bakso begini tau gak? Enaknya cocok-cocok sama kerupuk. Bener banget. Sayang, kita cocok-cocok. Biar makin nikmat ya, War. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh. Iya, lambungnya terbuat dari plastik, sumpah guys. Kan udah pedes dari kuahnya, Teh. Oke. Hey guys, bismillahirrahmanirrahim. Tak cocok lagi. Wow! Besti! Abis makan bakso. Kepedesan ya, kita cari yang segar-segar dan ini ada dia. Ada apa? Ini es podeng. Es podeng. Jadi ada es. Es puter berarti ini ya. Es puter. Es puter gitu. Es puter. Tapi dia banyak sekali toppingnya dari mulai roti, kacang, meses. Meses, alpukat. Alpukat dan ini apa namanya, War? Ini tuh namanya jelinya. Jelly ya. Jelly yang kayak di serut-serut gitu, guys, tuh. Aduh, enak banget. Kamu tim aduk apa enggak? Kalau aku tim aduk. Iya kan? Sumpah ini aroma santannya langsung keluar banget. Coba nih yuk. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, seger banget. Mari mam. Enak banget ya? Hari ini enak banget, Clara. Manisnya gak giung ya. Jadi kalau untuk esnya ini, mungkin kalau di rumah lihat tuh kayak ice cream, ya teksturnya kayak ice cream, tapi dia rasanya tuh lebih kayak ke santan gitu, santan. Betul. Ada manis tapi nggak terlalu manis, ya Teh ya. Ya. Dan paling aku suka itu, apa tuh? Es podeng itu pas saat tercampur semuanya dan bagian kacang-kacang yang tergigit. Iya benar. Akhirnya nyampur jadi satu, itu juara banget. Coba nih. Sih nikmat banget. Iya. Ya. Kita waktunya kasih rating ini ya. Untuk bakso Koko Gepeng dan juga es podeng yang barusan kita makan ini. Kita kasih rating 1 sampai 10. Ratingnya adalah 10. Yo, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Berarti tandanya bikin lapar. Aprox. Coba lagi deh yuk.